Gosip Ahn Yusu dan Kim Sejong pacaran muncul lagi. Hal ini sudah lama jadi pemberitaan, apalagi setelah keduanya berakting di drama Korea Business Proposal. Nah, gosip Ahn Yusu dan Kim Sejong pacaran kali ini ada karena postingan foto keduanya yang cukup jus banget. Yup, banyak yang bilang kalau postingan foto mereka terbaru sebenarnya lagi kode pada penggemar kalau mereka lagi dating. Malahan, banyak yang bilang juga kalau Ahn Yusu dan Kim Sejong pergi barengan ke Jepang. Pada Sabtu, 10 Juni, Ahn Yusu mengunggah beberapa foto di Instagramnya. Namun, ia menghapusnya lagi dan mengunggah foto yang sama, tapi ada juga foto yang ia hilangkan. Penggemar menduga kalau foto-foto Ahn Yusu itu diambil saat dirinya sedang berada di Jepang. Salah satu foto yang diunggah lagi oleh Ahn Yusu adalah saat ia sedang berada di depan display sepatu. Di foto itu, ada tangan seseorang yang terpantul pada kaca dan terlihat di depannya. Penggemar berspekulasi kalau tangan tersebut adalah milik Kim Sejong, dan ada penggemar yang membandingkan kemiripan tangan tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Kim Sejong mengabarkan pada penggemarnya kalau ia berada di Jepang. "Aku beberapa waktu lalu liburan ke Jepang dengan teman dan saudara cowokku," tulisnya di layanan pesan penggemar. Di awal tahun ini, Kim Sejong mengunggah foto dirinya bareng Ahn Yusu setelah memenangi Best Couple Award. "Selamat atas penghargaan akting terbaikmu, Opa. Sangat menyenangkan untuk bersama. Mari kita bertemu lagi," tulisnya. Ia juga mengunggah foto itu di Instagram Story, tapi setelah itu ia menghapus postingan dirinya bareng Ahn Yusu. Kim Sejong yang menghapus foto tersebut membuat penggemar curiga kalau keduanya emang sedang dating. Sekian dulu video dari Alif Channel. Nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you. With you, I don't ever feel calm.